Sebuah video seorang pria atraksi dengan tongkat di lampu merah, viral di media sosial. Aksi pria tersebut menjadi sorotan karena ternyata ia beratraksi sebelum jualan tisu. Pengendara yang melihat atraksi pria penjual tisu pun sampai takjub dan menyebutnya marketing unik. Tak hanya dipuji pengendara di lampu merah, atraksi pria itu menuai pujian dari warganet karena terbilang unik. Video momen pria penjual tisu atraksi dengan tongkat sebelum jualan itu viral dibagikan akun Instagram @foxshahid, dikutip tribunjabar.id, Minggu tanggal 22 September tahun 2024. Dalam video tersebut memperlihatkan seorang pria beratraksi menggunakan tongkat. Pria itu beratraksi bak seorang avatar Aang dan Kungfu Shaolin di film-film dengan menggerakkan tongkatnya secara lihai. Menariknya, ia beratraksi di lampu merah. Ia hanya mengenakan kaos hitam, celana jeans tanpa alas kaki. Untuk melakukan atraksinya itu, ia hanya bermodalkan tongkat dan kemampuannya. Sontak atraksi pria dengan tongkat itu berhasil menarik perhatian pengendara hingga takjub. Terdengar pengendara sekaligus perekam atraksi pria dengan tongkat itu memuji. Kita lihat atraksi dulu di lampu merah, ini luar biasa, pokoknya aku apresiasi banget. Abang ini ya, ayo bang terus, awas bang, ucap seorang pengendara mobil sekaligus perekam. Selain atraksi, ternyata pria tersebut membawa sebuah kresek biru. Setelah beberapa saat atraksinya selesai, pria itu membawa kresek biru itu untuk ditawarkan ke pengendara di lampu merah. Ya, ternyata pria tersebut selain mempertontonkan bakatnya, ia juga sambil jualan tisu. Tak ayal, pengendara yang takjub pun bisa memberi pria itu uang sebagai tontonan atraksinya tanpa membeli tisu. Diketahui pria beratraksi dengan tongkat sambil jualan tisu di lampu merah ini terjadi di Batam. Tepatnya berada di wilayah Laluan Madani, Batam. Dalam keterangan perekam juga memuji atraksi pria itu lebih daripada manusia silver. Ternyata atraksi pria dengan tongkat sambil jualan tisu di lampu merah itu tuai sorotan dan menarik perhatian warganet. Setidaknya dia di akhir jual produk, bukan ngemis, lebih terhormat, tulis salah satu netizen. Biasanya kalau rame, ditiru orang lain. Tapi kali ini susah, tulis netizen lain.